untuk pelajaran. Bupati Kebumen Kiai Haji Muhammad Nasruddin Al Mansur Sabtu siang mengisi siraman rohani pada perpisahan dan akhir rusanah siswa kelas 12 MAN Kebumen 1 di Gedung Setda Kebumen. Bupati selain mengisi ceramah juga sebagai alumni MAN Kebumen 1. Perpisahan diadakan sebelum pengumuman hasil ujian nasional, di mana pengumuman akan dilaksanakan pada Senin 26 April 2010. Tahun lalu, dari 260 siswa yang mengikuti ujian nasional, 86% dinyatakan lulus atau 24 siswa tidak lulus. Tahun ini, jumlah siswa yang mengikuti ujian sejumlah 240 dan diharapkan tingkat kelulusan lebih baik dari tahun sebelumnya. MAN Kebumen 1 memiliki 4 program jurusan diantaranya IPA, IPS, Bahasa Jepang, dan Keagamaan. Jurusan Keagamaan merupakan jurusan yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama. Perpisahan MAN Kebumen 1 juga menyuguhkan pameran lukisan, kaligrafi, dan poster kreasi siswa-siswi MAN Kebumen 1.